Halo guys, hari ini kita mau bikin soto tauco khas Tegal. Jadi soto tauco ini bisa menggunakan ayam dan juga bisa menggunakan sapi ya. Nah ini kita sedang rebus ayam. Ini kita pakai ayam organik, satu ekor utuh kita rebus ya. Lalu bahan-bahan berikutnya untuk menumis sausnya atau sop atau tauconya, kita punya tauco. Ini tauco Tegal khusus, ini banyaknya sekitar seperempat, jadi ini belum bisa dimakan langsung. Jadi setiap daerah di Indonesia itu tauconya beda-beda, bahkan di kayak di Jepang, di Cina juga ada. Lalu kita punya bawang putih. Ini bawang putih ada di bawah sini, kita gunakan sekitar 4 siung, lalu ini bawang merahnya 7 siung dan 2 kemiri. Ini nanti semua di blender ya, ini kita blender dulu. Di blender 4 bawang putih, bawang merahnya 7, 2 kemiri 2. Terus sama ini kita gunakan cabai rawit. Cabai rawitnya ini kita udah rebus banyak 5 ya. Ini kita blender bareng. Ini nanti kita blender. Lalu untuk tumisan, bahan tumisan berikutnya, ini tauconya nanti kita sebanyak seperempat, ini kita haluskan juga, bisa kita ulek bersama dengan, nanti ini ada sekitar 4 daun salam dan 2 daun jeruk, kita udah remes-remes gini. Lalu ini gula merah atau gula jawa boleh, ini sekitar 2 sendok teh ya. Lalu kita ada serai, ini serainya udah kita tumbuk. Lalu juga lengkapnya kita punya bihun di sini. Bihunnya kita rendam, biarkan dia lunak. Ini kita pakai sekitar 1 genggam gini. Lalu ini karena ini asin, sudah asin, kalau bisa nggak usah pakai tauco, nggak usah pakai garam lagi. Nah, terus pelengkapnya juga kita pakai daun prenya kita potong sekitar 1 cm seperti ini. Kita juga rebus telur, ini kita gunakan sekitar 5 butir telur, kita rebus buat bahan pelengkapnya nanti. Nah, ini kita blender. Jadi ini kita masukkan tauconya ke dalam ulekan, kita mau haluskan kacang-kacangnya itu semua ya. Ini udah halus begini ya. Ini udah halus, lalu kita mau tumis bumbu yang tadi udah dihaluskan dan juga tauconya. Nah, ini kita panaskan minyak untuk menumis bumbunya dulu ya. Bawang-bawangannya dulu masukkan. Ini yang di blender tadi ya. Daun jeruk masuk. Daun salam. Lalu masukkan tauco mentahnya. Kecilin api ya. Kecilin apinya.
Tauco ini dari mana sih? Bukan. Bukan tauco Surabaya. Bukan. Tauco Surabaya merah kan ya? Enak ini. Ini enak tauco ini kalau kayak Pekalongan punya. Iya 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 kan sama. Iya. Dekat. Soto tauco itu kan Pekalongan. Iya. Ya. Kalau di Pekalongan namanya tauco. Tauco. Ayo negara ya tauco. Mawah udah tertauco netin dibuat masak wajah ini. Iya iya memang. Jahliya itu loh di Pekalongan itu loh. Iya. Langgananku. Di Tegal juga banyak loh itu yang. Siapa sih ide ketumpah saya? Semangat aku. Serius loh. Bisa kayak orang saya. Udah gak pakai garam nih ya. Asin. Udah ini Vin. Itu iya. Sama masak saya rasem pakai daun so itu. Enggak. Tandung nah ini juga. Nih. Ini air rebusan pertama harus kita buang ya. Lalu kita ganti lagi. Lalu kita mau angkat ayamnya untuk kita goreng. Ini ada? Ya. Nah itu kan minyaknya. Oh iya. Ini kaldu, tapi kaldunya enak. Nah ini kita masukin kecap ya, sedikit. Kita memasukkan minyak untuk goreng ayam. Yunik, Nita, kamu tadi sosis ngambil berapa? Ya, apa sungkan aku? Oh kasih ini cek dulu ya. Oh iya weh. Ah kamu mulai gak nyoba cek. Nah ini udah nih udah gosong. Nah ini kuahnya kita masukkan tauconya ya ini. Kali lain pura-pura kuah kodok. Kita mau sajikan sotonya ya. Jadi kita masukkan nasi secukupnya aja. Lalu bihun.
ayamnya udah digoreng, terus telur, masukkan makaroni, ini makaroni goreng, ini pengganti usus. Nanti terus kita beri tauco. Wah, ini gua tauconya. Terus dan terakhir kita masukkan jeruk. Kalau mau diberi sambal, tinggal beri sambal sedikit. Nah, ini dimakannya pakai pilus juga. Terus bumbu goreng.